Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dipertemukan, malam ini kita dihadirkan, malam ini kita dikasih jatah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka bersama. Semoga apa yang terjadi pada kita hari ini, malam ini, menjadi pertanda bahwasanya Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita di akhirat nanti. Amin. Menjadi pertanda kita adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Amin. Menjadi pertanda bahwasanya kita adalah orang-orang yang ingin memiliki sambungan kuat dengan para ulama-ulamanya Allah, dengan para kekasih-kekasihnya Allah, dengan orang-orang yang telah mendahului kita dengan amal soleh mereka yang luar biasa, dengan ibadah mereka yang luar biasa, dengan keindahan akhlak mereka yang luar biasa, yang kesemuanya itu bisa terlihat di murid-muridnya, di santri-santrinya, di para duriyahnya. Uhtina Akifah, saudara kami Akifah ini dulu teman ya, teman waktu mondok di Darul Lughoh wa Dakwah di Darwah. Adzkia yang pintar luar biasa, yang Masya Allah luar biasa, teman waktu bareng-bareng ngurus di Kisim Tarbiyah, juga teman waktu ngurus bareng-bareng di Gisim lughah dan lain sebagainya. Alhamdulillah sama Allah Ta'ala malam ini kita ditakdirkan untuk menjalin hubungan yang besar. Semoga bukan cuma hubungan dohir saja, tapi sampai batin kita juga selalu tersambung. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan beliau dan saudara-saudaranya menjadi orang-orang yang bisa membercahayai orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi lampu-lampu penerang akhlak, menjadi lampu penerang ilmu, menjadi lampu penerang ibadah, meneruskan jariah orang tuanya yang sangat besar ini. Semoga Allah Ta'ala menguatkan beliau, membahagiakan beliau, menjadikan anak cucunya orang-orang yang solih-solihah, menjadi generasi penyambung lisan Rasulullah SAW yang menjadi kebanggaannya Allah, kebanggaannya Rasulullah, kebanggaan para leluhur-leluhurnya yang baik. Dan semoga semua yang ada di sini santri-santrinya dikasih ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah barokah, ilmu yang akan menjadi pembawa keberuntungan bagi kita dunia akhirat. Dan jangan lupa doakan al-faqiroh selalu. Jangan lupa doakan saya, umi saya, adik saya, semua orang-orang yang kami tinggalkan hari ini. Niatnya kita ke Kalimantan ini hadir ke Manten ya. Setelah itu juga sambil ingin napak tilas leluhur-leluhur kita, karena manggilnya apa ya? Nah, manggilnya Ustadzah ini, Ustadzah Minah ini kakeknya dulu orang Banjar, hijrah ke Tulung Agung, ngadu nasib ke Tulung Agung. Tapi adik-adiknya semua di sini. Jit saya, kakeknya Abi itu semuanya dikuburkan di Martapura. Jadi ini pengen tahu ini kakek di mana kuburannya, adik-adiknya kakek ini di mana kuburannya. Alhamdulillah kesampaian semuanya. Plus ditambah dengan ziarah-ziarah ke makom-makom yang lainnya juga, plus ditambah ziarah ke tempat ini. Ini langkah dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya, mengistiqomahkan kita semuanya, menjadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan berkah di fitni wa dunia wal akhirah. di dalam agama kita, di dalam keseharian kita, di dalam keadaan dohir dan juga batin kita. Sedikit insya Allah, semoga berkah untuk kalian semuanya. Dan juga ini kalau ngaji ke santri ini enaknya nanti insya Allah kalian kan jadi ustazah-ustazah juga. Amin. Insya Allah kan jadi, kalaupun enggak, jadi ibu-ibu yang baik buat anak-anaknya. Jadi sedikit ilmu kalau nyampenya ke santri ini, nanti santri punya santri lagi, santri punya santri lagi, santri punya santri lagi. Ini jariahnya besar ini, ya, jariahnya besar. Jadi insya Allah kita akan sharing seperti tadi yang dibilang sama MC, kita akan bicara sekelumit tentang hal-hal yang insya Allah akan menjadi bekal kita sebagai bekal kehidupan nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Tipe manusia di dalam keadaan baiknya itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang mereka jadi orang baik, menjadi hamba pilihan-pilihannya Allah Ta'ala dengan kebaikan itu secara individual, sendirian. Mereka harus baik-baik sendiri. Tapi baik sendiri itu tetap gak ada buruknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua, ada kelompok yang mereka itu jadi baik-baiknya itu berkelompok, baiknya itu bareng-bareng, baiknya itu sekeluarga. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Allah Ta'ala ketika memilih, ada beberapa dari sekian banyak makhluknya Allah, dari sekian banyak hamba-hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memilih Nabi Allah Adam. Setelah itu Allah Ta'ala juga memilih Nabi Allah Nuh. Ini dua kelompok ini, Nabi Allah Adam dan Nabi Nuh ini adalah manusia-manusia pilihannya Allah, tapi mereka ini baik untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi tidak semua keluarganya jadi hamba pilihannya Allah. Nabi Allah Adam seperti yang kita tahu, gak semua anaknya baik. Bahkan salah satu putranya beliau menjadi manusia pertama yang melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi ini. Dan jariah dari pembunuhan tersebut akan terus ditransfer setiap kali terjadi pembunuhan di atas muka bumi ini, di belahan bumi manapun dia dapat transferan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa nama putranya ini? Kobil, bunuh saudaranya yang namanya Habil. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nabi Allah Nuh juga seperti itu. Gak semuanya putranya beriman, gak semua putranya ini ikut nurut sama beliau. Bahkan ketika diajak naik ke atas kapal, lah, aku mau naik ke atas gunung yang tinggi aja, bah. Saya nggak mau ikut ke atas kapal. Saya akan naik ke atas gunung. Jadi nolak. Padahal abahnya adalah seorang nabi. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Tapi ada manusia-manusia bahkan bukan dari golongan nabi sekalipun, bukan dari golongan rasul sekalipun, tapi dipilih sama Allah Ta'ala untuk jadi satu kesatuan di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Ibrahim, Nabi Allah ala Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan keluarganya Ibrahim, wa ala Imran, keluarganya Imran. Kalau Nabi Allah Ibrahim kita tahu beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi kalau Imran ini ada yang mengatakan beliau adalah juga masuk golongannya seorang nabi, tapi yang pasti beliau ini bukanlah seorang rasul, tapi dipilih sekeluarga ini jadi hamba-hamba yang taatnya itu bareng-bareng, yang taatnya itu bergerombol, yang taatnya itu sekeluarga. Istrinya orang baik, anaknya orang baik, semua keluarganya adalah orang-orang baik. Imran ini punya istri istri namanya Hannah, Hannah ini punya putri namanya adalah Maryam, Maryam punya putra namanya adalah Nabi Allah Esa. Sekeluarga orang-orang baik. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kita nggak ngerti. Kita ini masuk golongan yang mana? Kita ini nggak ngerti. Kita ini ada di dalam golongan yang mana? Di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misalkan kita ditakdirkan sama Allah Ta'ala tumbuh di keluarga yang baik, punya abah baik, ibu baik, saudara-saudara baik semuanya, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaupun keluarga kita nggak semuanya orang baik, nggak nutup kemungkinan untuk kita jadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, kenapa sebab Nabi Allah Ibrahim ini jadi hamba pilihan Allah yang semuanya itu, semua dari keluarganya ini disempurnakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh tuliya Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atammahu. Kenapa kok Nabi Ibrahim ini jadi orang pilihannya Allah? Karena Nabi Ibrahim ini setiap kali dapat ujian dari Allah Ta'ala, beliau selalu menyempurnakannya. Doanya disempurnakan, ibadahnya disempurnakan, pendidikan istrinya disempurnakan, pendidikan anak-anaknya disempurnakan, ketauhidannya disempurnakan, keistiqomahannya disempurnakan, semuanya disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ini sebuah kemuliaan, kenabian serta kerasulan yang di atas tingkatnya dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Dikatakan Rasulullah SAW pernah menceritakan, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan ngasih di antara semua nabi-nabinya Allah, yang dikasih mimbar itu cuma dua orang nabi. Yang satu mimbarnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, satunya lagi adalah mimbarnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad menceritakan nanti di sebelah kanan arsy-Nya Allah Ta'ala adalah tempat dari mimbarnya Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan di bagian kirinya adalah mimbarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat nanya, ya Rasul, bukankah engkau lebih mulia daripada Nabi Ibrahim? Bukankah kemuliaanmu di sisi Allah Ta'ala ini di atasnya Nabi Allah Ibrahim? Tapi kenapa kok justru mimbarnya Nabi itu ada di sebelah kiri? Maka Nabi Muhammad mengatakan, karena pintu menuju neraka ini tempatnya di sebelah kiri arsy, sedangkan pintu menuju surga ini tempatnya di kanannya arsy. Aku ingin melihat satu persatu dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Aku akan, kalau misalkan aku melihat di antara mereka adalah ada cahaya dari umatku, ada cahaya dari athar wudhu mereka atau dari athar sholat mereka, aku akan minta sama Allah Ta'ala mereka untuk aku selamatkan, untuk juga masuk ke dalam surga. Jadi Nabi Muhammad yang minta mimbarnya itu di sebelah kiri. Tapi kemuliaannya Nabi Ibrahim ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan, bahkan ketika Allah Ta'ala mengatakan wa idh tuliya Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Maka beliau mengatakan, wahai anugerah Allah Ta'ala, karena beliau telah menyempurnakan semua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Punya istri pertama Sayyidah Sarah dengan keimanan yang luar biasa. Punya istri kedua Siti Hajar juga punya keimanan yang luar biasa. Ketika ditinggal di tempat yang gak ada apapun di tempat tersebut, fi ardin ghaira dzi zar'in, diceritakan di dalam Al-Qur'an, Mekah waktu Siti Hajar ditinggal di tempat tersebut, tempat yang kosong melompong, bahkan enggak ada air, bahkan enggak ada pohon-pohon, enggak ada penduduk sama sekali. Ketika nanya, wahai Ibrahim, apakah Allah Ta'ala yang menyuruh kamu untuk meninggalkan kami, aku dan putramu di tempat ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, ya, disinilah tempat yang Allah Ta'ala perintahkan aku ninggalkan kalian. Maka Siti Hajar mengatakan, ini sudah, kalau ini perintah dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti yang akan mempersiapkan segalanya. Jadi istrinya punya keimanan yang luar biasa. Dikasih putra sama Allah Ta'ala, Nabi Allah Ismail masih kecil ketika Nabi Ibrahim mimpi untuk nyembelih, apa katanya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai abah, silahkan. Kalau memang itu perintah dari Allah Ta'ala untuk nyembelih saya, silahkan. Selama itu perintah dari Allah Ta'ala, insya Allah saya akan jadi hamba yang sabar. Insya Allah saya akan jadi hamba yang nurut dengan apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau, wahai Ibrahim, inna ja'iluka linnasi imama. Kamu akan aku jadikan seorang pemimpin, pemimpin di antara nabi-nabi yang lainnya, pemimpin untuk umat manusia yang lainnya. Disempurnakan doanya sama Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, ya Rabb wa min dzurriyyati. Jangan cuma saya ya Allah. Jangan cuma saya yang jadi imam, jangan cuma saya yang jadi pemimpin, tapi jadikan anak cucu saya ini juga pemimpin-pemimpin di dalam keimanan. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Tapi di akhir Allah Ta'ala mengatakan, benar wahai Ibrahim, saya akan menganugerahkan kepada kamu dan anak cucumu ini sebuah kepemimpinan, kepemimpinan di dalam ketakwaan, kepemimpinan di dalam kebaikan. Tapi ingat, kalau orang-orang zalim gak akan ada tempat di dalam kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu kita tahu persis nasab siapapun, setinggi apapun, seindah apapun, rentetan orang tuanya ini orang-orang yang bagaimanapun, kalau dia bukan orang baik, keluar dari golongannya orang baik. Nasab gak akan berguna, kekayaan gak akan berguna, semuanya nggak akan berguna ketika kita keluar dari golongan orang-orang yang baik. Nah, keluar dari golongan orang baik nggak akan masuk ini di dalam golongan pemimpin-pemimpinnya Allah. Makanya al-ilmu bitta'allum. Kalian kalau mau jadi orang pintar, mau jadi orang alim, mau jadi orang yang punya kepemimpinan, maka harus ngambil porsi dari berpayah-payah di dalam menuntut ilmu tersebut. Al ilmu bitta'allum. Gak ada yang namanya ilmu itu dari keturunan, gak ada. Gak ada yang namanya ilmu itu diambil dari leluhur, gak ada. Kalau mau pintar ya belajar. Makanya satu hal yang pengen Ustadzah wasiatkan kepada kalian, kalau mondok, kalau belajar, sempurnakan. Belajar nahwu yang sempurna, belajar fikih yang sempurna, yang giat, yang semangat, yang benar-benar yang serius, waktunya yang lama, waktunya yang panjang, ya jangan tengah-tengah ngaji, pamit, boyong. Apa kalau di sini bahasanya? Boyong juga, nggak betah saja, boyong, lepas, nggak selesai, mondok cuma setahun, 2 tahun, nanti banyak pamitnya lagi, hajatan di rumah pamit, ada ini pamit, ada ini pamit, nggak sempurna ilmunya, ya nggak sempurna apa yang sudah dicanangkan sama ustadzah-ustadzah, apa yang sudah dibikin biar kalian jadi orang-orang yang punya bekal di dalam keilmuan tersebut, biar nggak kepotong-potong ilmunya, biar nggak setengah-setengah keilmuannya. Nah ini ikuti apa yang jadi peraturannya pesantren. Waktunya libur ya libur, waktunya nggak libur jangan libur-liburkan diri, ya jangan libur-liburkan diri, jangan banyak pamitnya, jangan banyak izinnya, biar maksimal. Karena semua itu harus dari 2 sisi, ya. Dari sisi kalian yang serius, dari pondok pesantren juga ngasih dengan cara yang serius. Fa'atammahun, kita ambil ini. Kenapa Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang luar biasa besar kepada Nabi Allah Ibrahim? Karena katanya Allah Ta'ala, fa'atammahun wa idibtuliya Ibrahima rabbahu bikalimatin fa'atam. Nabi Ibrahim itu setiap kali dapat ujian dari Allah Ta'ala selalu disempurnakan. Ketika beliau dilempar sama Raja Namrud untuk masuk ke kobaran api yang sangat besar sekali, pakai ketapel besar ini, ya, dilemparkan untuk masuk ke dalam api tersebut, datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa kamu butuh bantuan? Apa kamu membutuhkan sebuah bantuan? Nah, ini ajal ini yang jadi tujuannya, istilahnya kalau masuk ke api itu ya sudah dua salam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa katanya Nabi Ibrahim? Jadi pernah dengar cerita Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu kalau bikin acara, beliau bikin acara maulid, bikin acara ngumpul-ngumpul sama kajian seperti ini, pengajian seperti ini, ada aja nanti mati lampu lah, nanti makanannya keasinan atau apa. Tapi katanya beliau, hadza alamatul gubul. Nah, ini alamat diterima insyaallah. Ya. Kita ini dipandang sama Allah Ta'ala, dipandang sama Rasulullah SAW. Jadi pertemuan yang bukan cuma nyambungkan jasad, tapi nyambungkan hati kita. Nah, ini bukan saya yang ngomong, tapi Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Tahu kan Habib Abdullah? Nah, rotibnya dibaca setiap hari. Jadi seperti itu, disempurnakan. Nah, Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ketika datang malaikat Jibril, mau butuh bantuan apa enggak ini? Wahai Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim, amma anta fala. Kalau sama kamu saya nggak butuh bantuan. Kalau sama kamu wahai Jibril saya nggak butuh bantuan. Saya cuma minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya disempurnakan, yakinnya disempurnakan, tawakalnya disempurnakan. Tawakalnya disempurnakan sama Nabi Allah Ibrahim, maka Allah Ta'ala mengatakan ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, bukan cuman api yang bakar tempatnya Nabi Ibrahim aja, semua api di seluruh dunia Allah Ta'ala mengatakan kuni, jadilah kamu bardan, jadilah kamu dingin. Bukan cuman sekedar dingin, tapi nyelamatin untuk Nabi Allah Ibrahim. Ini dikatakan Nabi Ibrahim ketika ada, kalau ditanya apa, bagaimana perasaan beliau ketika beliau ini ada di tengah-tengah kobaran api tersebut, maka beliau mengatakan itu adalah senikmat-nikmatnya keadaan. Gak pernah beliau merasakan nikmat seperti nikmatnya ketika ada di tengah-tengah kobaran api tersebut. Yang dirasakan gak kepanasan tapi juga gak kedinginan. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya kita ini sempurnakan semua. Kalian mondok ini waktu nggak akan mungkin balik lagi, ya kan? Kalau sudah SMP nggak mungkin balik ke SD. Kalau sudah umur 15 nggak mungkin balik ke 14. Kalau udah umur 20 nggak mungkin balik ke 17, ya kan? Naik terus umurnya, naik terus usianya. Maka sempurnakan semuanya. Ya Allah, saya sekarang ngaji, saya sekarang ditempatkan di tempat yang baik, saya sekarang ditempatkan di sumbernya keilmuan. Kalian akan ketemu ahli nahwu di sini, kalian ketemu ahli sorof di sini, kalian ketemu ahli tafsir di sini, kalian ketemu sama guru-guru siapapun, ya, guru-guru yang ngajarkan kita ilmu apapun. Maka sempurnakan semuanya. Biar apa? Biar Allah Ta'ala juga kalau ngasih anugerah nanti sempurna. Ya, kalau ngasih anugerah nanti sempurna. Kalau ngasih berkahnya nanti sempurna. Kalau ngasih istiqomahnya nanti juga sempurna. Ya, jadi usahanya itu dari kita. Nanti ketika Allah Ta'ala ngelihat apa keseriusan yang ada pada diri kita, nanti Allah Ta'ala yang nyempurnain semuanya. Nah, kalian gampang sekarang ya, yang dilihat ilmunya guru-guru itu yang ada di dalam hatinya para guru-guru. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu yang ada di dalam dadanya para rijal, yang ada di dalam hatinya guru-gurunya kalian. Kalian mau belajar sabar, ambil dari guru yang punya sabar. Kalian pengen punya akhlak yang baik, ambil ilmunya dari guru-guru yang punya akhlak yang baik. Kalian pengen punya keimanan, ketakwaan, ambilnya dari mana? Dari orang-orang. Nah, jadi para rijal ini, guru-gurunya kalian ini, kabir fil mashhad. Pandang mereka dengan pandangan yang besar. Pandang mereka ini seperti wakilnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tali kita untuk nyambung sama Nabi, jadi wasilahnya kita untuk nyampe kepada Nabi. Pandang mereka seperti para sahabatnya Nabi memandang kepada Nabi Muhammad SAW. Kabir fil mashhad, ya, besarkan pandangan kalian, besarkan pandangan kalian kepada guru-guru kalian, maka nanti Allah Ta'ala akan ngasih sebesar apa pandangan kita. Al-madad ala gadril masyhad. Katanya para ulama, madat yang nyampe ke kita itu sesuai dengan cara pandang kita kepada mereka. Yang niatnya besar, yang seriusnya besar, yang keinginannya besar, yang tujuannya besar, dikasih besar juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita niatnya kita kecil, nah, kalau tujuannya kita kecil, kalau keinginannya kita kecil, kamu mondok ngapain? Ya ingin aja. Kamu mondok ngapain? Nah, kamu mondok ngapain? Ya abah saya yang nyuruh saya mondok. Nah, ya udah, yang kita dapat ya segitu juga. Yang kita dapat juga segitu juga. Makanya besarin. Nah, besarin. Kalau ngambil dari guru-guru itu yang serius, ya. Yang serius, yang benar, dengan niat-niat yang benar, dengan husnudon yang besar, dengan husnudon yang benar. Nah, apalagi kalau kita punya guru-guru yang guru-gurunya ini nggak diragukan lagi, rentetan silsilahnya mereka, ya. Kalian belajar sama Ustadzah Hafifah ini rentetan ilmunya, ini sanatnya bukan cuman sanat secara tulisan aja, bukan cuman sanat secara keilmuan saja, tapi secara nasab juga punya sanat. Nah, gurunya abahnya orang baik, kakeknya orang baik, kakek-kakeknya orang baik, terus sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad keilmuannya kepada Nabi. Nah, sanad darahnya juga orang-orang yang ngambil dari anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini perempuan ini kalau di umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling dimanja. Ya, umat yang paling dimanja. Umat kita, umatnya Nabi Muhammad ini umat yang paling dimanja. Perempuan dimanjanya sama Nabi Muhammad berkali-kali lipat lagi. Kita punya Rasul ini senikmat-nikmat Rasul, senikmat-nikmatnya Nabi. Nah, senikmat-nikmatnya Nabi. Guru saya pernah bilang, kalau misalkan orang lain bisa cinta sama Nabi Muhammad SAW, kita perempuan harus berkali-kali lipat di dalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah ketemu manusia yang sangat perhatian dengan perempuan melebihi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sekarang bilang emansipasi wanita, ya, waktunya perempuan untuk maju, waktunya perempuan untuk punya peran dan lain sebagainya. Telat, orang sekarang itu telat. Nabi Muhammad sudah memulai itu 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah memulai hal tersebut. Setiap kali selesai sholat, mau itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalau beliau nggak bepergian, kalau beliau nggak lagi perang, setiap kali selesai sholat berdiri, nanti pergi ke sofnya para perempuan untuk nanya sama para perempuan ini. Hal min sa'il, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau curhat nggak? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang keluarganya sakit, nanti saya kunjungin. Ada yang keluarganya meninggal, nanti saya ziarahin. Ada yang butuh, bahkan sampai katanya Nabi Muhammad hatal hulum, bahkan kalau ada yang mimpi sesuatu, ceritakan sama saya. Ini Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya ini sama ustazah-ustazah yang punya suami nih. Suaminya mau nggak kira-kira dengerin ceritanya sampai ke mimpi-mimpi ini, mau nggak dengerin kira-kira? Tapi Nabi Muhammad SAW sama para perempuan itu seperti itu. Beliau mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan halang-halangin ini. Perempuan-perempuan kalau pengen ngaji ke masjid, kalau perempuan-perempuan pengen sholat di masjid, kalau perempuan-perempuan pengen iktikaf di masjid, jangan dihalang-halangin. La tamna'u ima Allah masajidallah. Makanya kalian kalau pergi ke Mekah, pernah pergi ke Mekah? Garib insyaallah, dekat semuanya insyaallah. Bisa ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, ya. Jadi di Madinah itu dikatakan kalau kita ngelihat Mekah, nggak ada yang namanya pintu laki, pintu perempuan nggak ada. Tapi kalau di Madinah ada bab rijal, ada bab nisa. Ada pintu laki-laki, ada pintu perempuan. Kenapa? Nabi Muhammad yang nyuruh bikinkan pintu. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan dihalang-halangin ini. Perempuan-perempuan kalau pengen ke masjid jangan dihalang-halangin. Bikinkan pintu aja, biar jalannya ini gak sama dengan jalannya para laki-laki, biar gak papasan sama laki-laki, biar kehormatannya tetap terjaga, biar kemuliaannya tetap terjaga, bikinkan pintu khusus untuk para perempuan. Ini Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita. Jadi nikmat, jadi perempuan umatnya Nabi Muhammad itu nikmat sekali. Dan gak ada kata-kata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki di dalam agama Islam, gak ada. Kalian pakai jilbab itu kemuliaan untuk kalian. Kalian tutup aurat itu kemuliaan untuk kalian. Biar terjaga, dohirnya dijaga, batinnya juga dijaga. Kita lihat orang-orang sekarang yang buka-bukaan aurat itu, orang-orang luaran yang gak ngerti gimana caranya nutup aurat mereka. Padahal ini perjuangan yang diperjuangkan sama Nabi Muhammad SAW. Karena sayangnya beliau, karena perhatiannya beliau, karena keinginannya para perempuan ini biar selamat, biar selamat di dunia sampai di akhirat. Makanya belajar, ya, belajar biar kita jadi orang mulia. Belajar biar kita ini jadi orang-orang yang berisi. Bukan berisi badannya, bukan, ya, tapi berisi ruhnya. Karena ruh ini yang nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ini yang akan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ruh ini yang akan bergabung bersama para perempuan-perempuan solihah. Dan perempuan ini gampang kalau mau nyontoh. Nabi Muhammad pernah mengatakan, Kamulah minar rijali kathir walam yakmul minan nisa'i illa arba'. Kalau laki-laki mau nyontoh itu contohnya laki-laki banyak. Tapi kalau perempuan itu cukup ngambil contoh dari 4 orang perempuan paling mulia yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Siapa mereka? Maryam bintu Imran, Sayyidah Maryam ibunya Nabi Allah Esa. Setelah itu Asia bintu Muzahim, Asia istrinya Fir'aun. Nah, yang ketiga Khadijah bintu Huwainid wa Fatimah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah istrinya Nabi dan juga Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup nyontoh sama 4 perempuan ini sebagai bekal kehidupan kita, sebagai bekal kita jalan menuju Allah Ta'ala. Gak bingung-bingung kita, 4 perempuan ini yang paling sempurna keimanannya di sisi Allah Ta'ala. Tapi di hadis yang lain Allah Ta'ala nambahkan 1 orang perempuan lagi. Fadlu Aisyah ala nisa ka fadlil tharid ala sairil ta'am. Katanya Nabi, keafdoliannya Sayyidah Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan yang lainnya itu seperti keafdoliannya tharid di antara makanan-makanan yang lainnya. Tharid itu bubur gandum yang dicampur sama kambing. Makanan favoritnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau makan ada banyak macam makanan ini, ya, ada banyak macam makanan, ada gulai kambing, ada ini, sate dan lain sebagainya. Kalau sudah ada tharid di situ, kalau sudah ada bubur gandum ini, nah, yang lainnya lewat. Nah, itu katanya Nabi Sayyidah Aisyah itu. Fadlu Aisyah, keafdoliahannya Aisyah dibandingkan perempuan yang lainnya itu kayak kalau aku udah ketemu tharid, makanan yang lainnya jadi terasa hambar. Nah, jadi Sayyidah Aisyah mulia dengan ilmunya, Sayyidah Fatimah mulia dengan iffahnya, dengan penjagaan dirinya yang luar biasa. Kalian pasti sudah kenal Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah terkenal dengan apanya? Dengan birruha li zaujiha, dengan baktinya yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Asia sabarnya menghadapi suaminya. Sayyidah Maryam kemuliaannya karena juga sama penjagaan dirinya di hadapan penjagaan dirinya fisiknya, istilahnya seperti itu. Nah, sampai beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Nabi Allah Esa. Nah, jadi 5 orang ini kita jadikan panutan kita. Nah, walaupun dan Allah Ta'ala kalau sudah ngasih contoh itu selalu sempurna. Nah, kita ambil kesempurnaan itu, kita nanti dikasihnya sama Allah Ta'ala di bawahnya. Tapi gak apa-apa, tapi yang penting kita nyari kesempurnaan dari perempuan-perempuan solihah tersebut. Hadamin, insyaallah semoga bermanfaat, ya. Kurang masih? Jam berapa? 30 menit. Nah, mungkin sesi tanya jawab gak apa-apa, ya. Jadi Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga diingat. Nah, diingat apa enggak? Kalau ingat, oh ingatnya ke Ustadzah Minah, nanti bacakan Fatihah biar selamat ustadzahnya. Ini nanti perjalanannya masih panjang, masih mau ke mana? Samarinda ya, mau ke Kaltim dan lain sebagainya. Doakan selamat dohir batin. Doakan selamat biar terus bisa menjadi orang yang ngasih manfaat, walaupun yang dimiliki ini sedikit ya, walaupun yang dipunya ini sedikit, tapi semoga bisa nyenengkan orang tua kita, bisa nyenengkan orang-orang leluhur kita, bisa nyenengkan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga jalinan ini jadi jalinan yang kuat antara kita jadi jalinan yang kuat untuk berpegangan sama talinya Nabi Muhammad SAW. Dan kita di sini juga istimdad ya, nyari madad dari kalian semuanya dan nyari berkah dari kalian semuanya, juga nyari berkah khususnya kepada abahnya Ustadzah Hafifah ini dengan kemuliaannya yang luar biasa ini, semoga kita semuanya ini dapat pandangan dari beliau. Dapat berkahnya, dapat istiqomahnya, dapat ilmunya, dapat semua yang Allah Ta'ala karuniakan kepada beliau. Dan semoga kita semuanya jadi orang-orang baik terus di sini, nanti sampai akhir hayat kita dikasih hadiah sama Allah Ta'ala untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.